Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Kita tengok hadis ini yang Nabi baca doa Rajab, Sya'ban, Ramadan ni dan apa yang berlaku setiap tahun. Macam kena pula. Jadi Rajab, mula nak Rajab ni dah mula dah, mula Allah panggil balik. Cuma yang kita takut apa dia? Antara orang yang Allah panggil tu, salah seorang masuk kita. Umur tak pakai tuan-tuan. Allah tak kira umur kita berapa, Allah tak kira. Oh, saya dah tua Allah panggil, saya muda lagi Allah tak panggil. Tak, umur Allah tak kira. Sebab Allah sebut macam tu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa aku panggil, tetap aku panggil. Aku tak kira siapa kamu. Baik. Kemudian ini kata wa syukrika ni, daripada Allah bawa kepada Allah. Ini kalau kita orang meninggal, kita selalu cakap apa tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Bukan orang meninggal aja. Daripada Allah kita datang, maka kepada Allah kita kena bawa pergi. Umur kita, pandangan anggota tujuh kita, semua kita nak kembalikan kepada Allah. Ini tanda orang syukur. Orang syukur, orang yang selalu balik kepada Allah. Kemudian, wa husni ibadatik, kata Nabi. Sebaik-baik ibadat. Maka kata ulama' tadi, billahi, dengan Allah. Maka hidup kita, bila kita hidup bersama Allah dalam semua perkara, maka kita jadi hamba Allah. Maka inilah sebaik-baik ibadat. Sebaik-baik ibadat apabila dia sedar yang dia hamba Allah. Tuan-tuan, bila orang masuk penjara, dia kena hukuman mati. Biasa hukuman mati ni, tali gantung ni pagi Jumaat. Pukul 8:30 ni dia dah gantung lah. Cuba tuan-tuan bayangkan, bagaimana solat dia subuh yang takhir. Dia nak mati 8:30 ni. Cuba tuan-tuan bayangkan subuh yang takhir. Macam mana rasa semayang dia? Sebab dia nak mati 8:30. Ini yang dikatakan wa husni ibadati. Sebaik-baik ibadat. Ini yang katakan sentiasa bersama Allah. Sebab itu yang saya selalu sebut. Kita kalau dalam semayang, ada makanan di celah gigi kita, kita tak berani nak telan. Tak berani nak telan. Walau kalau kita jadi imam, adalah makanan daging sikit kan, tak berani nak telan. Walahan makmum tak tahu kalau kita makan pun. Makmum tak tahu. Tapi kita kata apa? Allah tahu. Kenapa kita tak boleh bawa perasaan tu di luar semayang? Bila kita nak bersangka buruk dengan orang, Allah tahu. Bila kita nak buat kejahatan, Allah tahu. Bila kita nak bongkar, Allah tahu. Bila kita nak sombong, Allah tahu. Bagaimana yang kita buat dalam semayang? Hatta kita nak makan, benda sikit je pun, bukan banyak, bukan satu peha ayam. Sikit sangat. Tapi kita ditarbiah oleh Allah, Allah tahu. Kalau aku makan, batal. Dan Allah tak terima semayang aku. Begitulah juga, kita buat di luar semayang. Dan Allah tahu kalau aku buat sangka dengan orang, aku buat jahat dengan orang, dan Allah tidak akan terima aku untuk menjadi ahli syurganya. Kalau aku berbuat kejahatan kepada orang lain, berbuat maksiat kepada Allah. Ini konsep dia. Wa husni ibadati. Tiga perkara itu tadi. Kemudian apa kata Nabi? Yang pertama Nabi kata, dengki.
Orang yang dengki ni tuan-tuan, termasuk kata ulama, orang yang tak beriman dengan qada dan qadar Allah. Ni orang dengki. Eh? Orang yang dengki dengan orang lain, orang ni termasuk golongan yang tak beriman dengan takdir Allah. Sebab rezeki ni Allah dah bagi-bagi dah. Kita dengki pun tak kurang, kita dengki pun takkan tambah. Eh? Jadi kenapa kita perlu dengki dengan orang lain? Walhal perkara itu telah ditentukan oleh Allah. Eh? Allah dah tentu dah masing-masing bahagian masing-masing. Eh, tuan-tuan ada bahagian tuan-tuan, saya ada bahagian, hari ini nak makan apa-apa jadi dan sebagainya telah ada dalam takdir Allah. Maka orang yang dengki ni kata ulama, orang yang tak beriman dengan takdir Allah, qada dan qadar Allah. Maka kata ulama, sebab itu dengki ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia berkait dengan iman. Eh, tapi orang yang benar-benar beriman pada Allah, dia tak ada dengki dah. Yang tu bahagian dia. Eh, yang tu bahagian dia. Eh, yang ni orang hebat. Orang beriman ni tuan-tuan, kata Nabi, bila dia duduk dengan orang Islam yang lain, orang Islam selamat. Eh? Orang Islam selamat. Eh, betul saya selalu ingatkan diri saya dengan dan semua orang. Kita ni duduk ujung tuan-tuan. Tuan-tuan tengok virus yang datang. Sekarang ni datang lagi satu yang baru, H5N1. Bukan H1 lagi tuan-tuan, H5. 5 pula. Eh? Dan benda ni dah disebut di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila umat aku buat benda ni, maksiat-maksiat ini, eh, maka Allah akan balakkan dengan wabak penyakit. Tapi Nabi tak sebut penyakit apa, tapi datang. Eh? Ini yang kita takut. Eh? Eh, kita takut sebab kita tak boleh nak lawan Allah. Eh? Kita tak boleh nak melawan akan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah ni maha hebat. Dan dalam tidak ada satu sejarah orang yang melawan Allah akhirnya dia beroleh kejayaan, tak ada. Hatta Dajjal itu sendiri pun akhirnya mati. Tak boleh. Sebab itu hakikatnya bahawa kita ni tetap hamba Allah yang sangat lemah. Macam manalah egonya kita ni tadi. Tetap lemah. Tuan-tuan, bila masa kita rasa lemah? Bila orang dah campak kita dalam liang lahat. Yang tu kan? Bila orang dah campak di kita kat liang lahat, tuan-tuan, pada ketika itu, satu benda tak pakai lah. Nama tak pakai, harta tak pakai, pangkat tak pakai, semua tak pakai. Ya. Itu saya pesan banyak masjid, saya kata kalau boleh masjid-masjid ataupun surau-surau lepas Isyak jangan tinggalkan surah Al-Mulk. Dapat baca secara jamaah. Bukan apa, ini janji Nabi. Janji Nabi, antara orang yang mati dalam keadaan yang baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat daripada fitnah kubur, Nabi kata. Orang yang selamat daripada fitnah kubur, dia antara yang Nabi sebut, dia banyak. Orang yang mati syahid, yang ni chances ni kita tak dapat. Tak tahulah kan. Tapi kalau ikut segi akal ni kita tak dapat. Kita tengok mana yang kita dapat. Apa kata Nabi? Iaitu orang yang mati dalam keadaan istiqamah membaca Al-Quran, yang ni Al-Mulk. Hadis ni ada sahih, tuan-tuan. Orang yang setiap malam, setiap sebelum daripada tidur dia, dia istiqamah baca surah Al-Mulk. Sampai Nabi kata besok, orang yang beramal dengan surah Al-Mulk ini tadi, kubur dia luas. Luas. Nabi kata, saujana mata memandang. Kemudian kubur dia terang. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata apa? Besok kita orang dah tinggalkan kita 7 langkah. Dah tinggalkan kita 7 langkah. Ada satu orang pemuda datang jumpa kita di alam barzah, dalam kubur kita. Kita pun tanya, kamu siapa? Dia kata, akulah perkara yang semua orang tinggalkan aku masa hidup, masa kau hidup dulu, semua orang tinggalkan aku. Tapi kau tak pernah tinggalkan aku. Hari ini dia kata, semua orang tinggalkan kau, tapi aku teman dengan kau. Bila kita dah meninggal, semua orang tinggalkan kita, mana ada orang nak duduk kat kubur kita.
Eh, tak ada. Tapi siapa yang teman dengan kita? Allah jadikan al-muk ini sebagai peneman kita, lalu dia sebagai sahabat kita di alam barzah, kita tak sunyi. Ini